Berikut ini kita akan menyaksikan pembuatan ikatan FG knot, yaitu penyambung PE dengan leader ala Om Willy. Oke. Cara membuat FG knot. FG knot. Ini PE dulu, tele jempol. 5 kali putaran. Ala Mas Willy. Oh, no hitungan ya, Bung. 5, iya, saya enggak ngurus itu. 5 kali gak buletan. Iya. Sik lho sekolah singkat lho. Ini liter. Liter. Nah, ini kita ambil kurang lebih 20 cm. Oh, dalam tengah kono. Nah, taruh di tengah. Posisinya di atas. Posisinya di atas. Setelah itu kita taruh ke bawah, dikepang ke bawah, dari bawah langsung ke bawah lagi yang posisi kiri, kanan, bawah, kiri, bawah. Ini yang tangan yang ini, yang di belakang ini sama ditarik. Jadi supaya tidak kendor, dilakukan ini sebanyak 8 kali putaran, tergantung selera teman-teman dan juga tergantung target ikannya teman-teman. Seperti ini. Oh, dikepang samping kanan kiri. Kanan kiri. Maksudnya bawah. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 8, itu kalau untuk main aman. Terlihatnya memang agak panjang, tapi untuk durability-nya PE sendiri ketika nyambung kita bisa jauh lebih lama karena gesekan pun tidak langsung seperti ini jadinya. Ini setelah selesai kita pegang liter yang belakang. Lalu kita liter yang depan ini kita biarkan saja, kita bongkar yang ujung PE ini ya, bukan PE, yang dirol, bukan yang dirol. Katakanlah ini di reel, ini yang di ujung. Kita bongkar. Nah, ini juga kita bongkar sama. Jadinya nanti seperti ini. Ini kita leader, yang sini ini mainline. Mainline. Setelah ini jadi, yang leader ini tadi kita gulung di kaki lagi sebanyak 5 kali. Oh, leadernya digulung 5 kali. Fungsinya untuk ngunci supaya tidak kegecoan. Setelah jadi seperti ini, kita pegang ujung PE-nya ini yang sudah putus. Nah, ini yang mainline di reel. Setelah itu kita buat loop, istilahnya kuncian mati ya, yang sederhana. Sebanyak 1 5 kali atau 8 kali. Duh. Tapi ingat, posisi seperti ini jangan langsung ditarik karena mempengaruhi estetik keindahan dari kepang FG knot ini sendiri. Kalau mau yang lebih bagus biasanya dikasih air atau oil. Ini ditetesin di sini, dikasih air. Supaya apa? Supaya si PE sama leader itu bisa istilahnya menyatu. Menyatu sempurna. Waktu buat ya berarti. Betul. Seperti ini. 8 kali kuncian mati. Kalau ya. Sudah. Nah, ini ujung PE ini yang sisa di sini. Ini kita potong. Ini kita gigit. Gigit. Kita ambil yang pas. Kita potong. Supaya rapi. Nah, setelah ini jadi,
ini ada sisa liter seperti ini. Tapi ini dibiarkan dulu sebelum liter ujung ini sama mainline ini kita tarik. Oh, fungsinya apa? Terakhir. Supaya ketika ada kita tarik atau fake sama ikan, posisi leader sama mainline atau PE kita itu benar-benar terkunci. Kalau kita potong terlebih dahulu leader ini, yang sisa ini, yang dikhawatirkan nanti sebelum kita tarik, kita press potong, otomatis kuncian di leader sini tuh berusut. Berusut, istilahnya lepas. Akhirnya PE-nya keluar. Oh. Nah, setelah jadi, ini kita potong, ini kita rapikan. Full seperti ini. Oh, rapi gitu. Fungsinya seperti ini. Keuntungan dari FG Note itu, dia ketika ditarik, kita main ini mainline ya, yang biru. Ini ring buet. Ditarik ini meredam daya gesek sambungan antara ring buet. Jadi istilahnya grenjel ya, kaku. Tapi enaknya FG Note ini ketika kita mau main casting, lemparan, dia itu keluarnya tuh enak, nggak terasa grenjel sama sekali. Karena simpelnya di belakang saja. Satu arah saja. Oke, terima kasih Om Willy. Sama-sama. Kita lihat lagi. Ini Om, kelihatan nggak Om? Iya. Kita Om, ini Om. Kelihatan nggak? Apa ulap? Ulap ya. Kayak kita ini, saya tak sume mana. Ini ya. Oke. Ganti yang lain. Nah, ini dia simpulnya, rapi dan lurus. Oke, terima kasih. Sama foto PE-nya jabrik. Coba leadernya pakai senar ecek-ecek jawara 15 lip. Tapi enggak balance ya. Cuma cuma belajar simpul aja. Referensi untuk FG Note. Oke. Sebenarnya untuk leader 15 lip ini seharusnya kita pakai mainline itu atau PE ya. PE itu ukuran 06 sampai 08, 15 lip. 15 lip. Untuk PE1 kebanyakan mayoritas teman-teman itu pakai liter 20 lip sampai 30 lip. Nah, berhubung ini cuma untuk referensi gimana cara membuat FG Note, kita buat PE-nya itu lebih besar sedangkan liternya lebih kecil, karena kalau di kamera si PE-nya ini kalau terlalu kecil dia nggak kelihatan, terkecuali dia warnanya full warna oranye ya, kayak ceking gitu, seperti ini. Ya, oke. Terima kasih Om Willy. Wes ya, wes jelas ya.